Jadi kalian tuh pakai cuma snowball gini aja. Dan buatnya dengan satu comment block saja dan sangat gampang buatnya. Oke. Jadi guys, kita pakai bola salju. Coba kita tes lempar ke sembarang arah. Tuh, keren banget guys ya. Bisa juga kalian lempar ke atas, dia jadinya kayak ya kayak gitu jadinya lah. Bisa juga kalian lempar-lempar ke mana terserah arah. Tapi gamenya bisa ngelek-ngelek kah? Oke gak? Oke, saya akan tahu cara botnya kayak mana. Jadi cara botnya itu kalian pertama cuma perlu satu comment block dan tidak perlu balok lain. Cara botnya sangat simpel, ikutin cara saya. Pertama kalian taruh comment block, block type-nya repeat. Dan tapi sebelum kalian melakukan metode ini, kalian gunakan comment ini terlebih dahulu agar menghindari lag. Nah ini sudah selesai, tinggal masuk redstone-nya always active, terus komen inputnya slash execute add p, terus gelombang aduh gelombang terus guys execute supaya gampang aja type snowball gelombang. Saya enggak sih, saya ngerekamnya sambil agak lag-lag. Ini sampai keyboardnya enggak terpecet-pecet dah. Terus lagi sini lanjut summon TNT gelombang. Oke guys, sekarang kalian sudah selesai. Sekarang terus aja nih guys, snowball dengan TNT trail yang sangat keren. Yeay. Jadi kalian tuh sudah pantas banget tuh ya. Oke, jadi kita langsung tes saja berhasil apa tidak. Guys, berhasil guys. Keren sekali guys ya. Snowball dengan TNT trail yang sangat keren. Bisa ngancurin apapun yang di depannya. Bola saljunya guys, bisa kita lempar-lempar ke arah mana aja saja. Ledakannya ke arah mana juga saja. Lempar ke atas tak jadinya aneh. Oke guys, terima kasih telah menonton video gua. Ini merupakan snowball dengan TNT trail yang sedikit keren juga menurut saya sih. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mungkin cukup ya untuk sekarang ya. Bye bye. Omena. Oh,